Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari itu cuacanya elok, angin selesai, sehingga kita pada malam hari ini dapat menghadiri acara halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Perantau Peduli Kampung Koto Ulakan. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Dengan ambo hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Perantau Peduli Kampung Koto, Bapak M. Rizal, AKPP M. Rizal, STMM. Yang ambo hormati jajaran pengurus IPKO. Yang ambo hormati angku-angku niniak mama. Nang ambo hormati alim ulama kita Dr. Andus Haji Ahmad Yusuf Ungku Khatib Majolelo. Beliau memang sudah banyak hubungan dengan ambo. Yang pertama beliau adalah sahabat dari ayah ambo, sama-sama mengaji dulu di Kampung Paneh. Yang kedua, karena ambo juga mengaji di Kampung Paneh, beliau adalah senior ambo. Yang ketiga, beliau ditarimo dek guru ambo, jadi orang rumah beliau adalah kakak lo di ambo. Kemudian ungku Dr. Andus Ali Bakri MPD Tuanku Khalifah, Ungku Sidi Musawir, umumnya seluruh alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang ambo hormati orang tua cadik pandai para pemuka masyarakat. Nan ambo hormati ketua-ketua IKA di bawah PKDP, khususnya umumnya ketua-ketua organisasi di bawah Ikatan Keluarga Minang yang hadir pada malam hari ini. Umum seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat ambo, kok ketek indak disabur namo, kok gadang indak timbal galah. Alhamdulillah pada malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi, sungguh pun nanti sabui adalah acara halal bihalal. Tetapi pada malam hari ini bakat urang awak sekali merangkuh dayuang 2-3 Pulau Talampau, sekali membuka puo 2-3 Utang Lape. Yang pertama tadilah disampaikan oleh ketua panitia
Acara halal bihalal adalah acara rutin tahunan. Tujuannya adalah untuk mempare hubungan silaturahim antara kita sama kita warga IPKO. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk mencari dana. Disampaikan tadi oleh Ungku Khatimah Jolelo bahwa surau Parupua, iya Parupua namanya tadi, sudah tidak layak lagi di kampung. Dan itulah malam kini nangka kita pas semua. Balesan niat kita tuh. Kenapa enggak uang ya? Lesan niat kita mati dan apa kau? Alhamdulillah. Dan di samping itu yang ketiga, kita juga mengisi rohani kita dengan ilmu agama. Baiklah, demi efisiensi waktu, ambo masuk saja kepada kajian kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persatuan adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadilah dibaca dek kori kita ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka kamu menjadi bersaudara. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Di dalam agama kita, agama Islam, bersatu itu disuruh, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita calik lo dalam adik kita, adik mina, juga sangat ditekankan persatuan itu. Pernah disabui oleh pepatah petitih Minang, sayo sakatu. Samu mayokan dinan iyo, samu maindakan dinan bukan. Kok sayo ndak patuka sabui? Kok sayo ndak balain? Balain dakau. Kok kamu dia santak galah kaili sarang kuh dayu. Saciok nan ba ayam sadan ciang nan ba basi. Yo beto. Jadi ada itu sara inda adu pertentangan. Dan kita sebagai orang Minang, kita bersyukur bahwa kita ndak hanya memiliki agama, tapi juga kita memiliki adat. Antara agama dan adat, kedua-duanya tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan atau saling mendukung. Simuncak mati tarambau kaladang membawa lad yang luku pahu kaduanya. Adek josara di Minangkabau bagaikan awu dengan tabi yang sanda menyanda kaduanya. Siamai mandi keluhak-luhak parigi bapak gabila, pilah-bapilah kaduanya.
Ko adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sanda manyanda kadua. Jadi kita bersyukur kita sebagai orang Minang. Kita punya adek, kita punya agamu. Dan adek juga agamu di Minangkabau itu adalah identik. Orang Minang itu pasti nyoba agamo Islam. Sama jadi Malaysia, antara Melayu dan Islam itu identik. Kalau tidak lagi Islam, maka tidak lagi diakui sebagai orang orang Minang. Bantuak tebana adek dosarak di Minangkabau. Jadi ayat yang membacakan tadi artinya adalah sesungguhnya para wali Allah itu tidak pernah merasa khawatir dan mereka tidak pernah merasa bersedih hati, yaitu mereka yang beriman dan mereka bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi kita urang-ulakan, kita bersyukur bahwa nagari ulakan adalah nagari petuah. Bahamu dikatakan nagari petuah, bahwa di sana terletak makamnya wali Allah. Salah satu yang terutama adalah Syekh Burhanuddin. Di walaupun ulakan hanya satu nagari atau satu kampung kecil di Sumatera Barat, tetapi ulakan itu dikenal di seluruh dunia. Dipercaya gitu tuh. Asabok sabok dekarno Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin adalah murid dari Syekh Abu Rauf Al-Fansuri atau As-Singkili. Beliau, Syekh Abu Rauf adalah ulama kaliber internasional. Apabila disabui Syekh Abu Rauf, maka akan dibawa muridnya yang utama ada tiga. Yang pertama adalah Syekh Burhanuddin ulakan. Yang kedua Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan, Tasikmalaya. Nang ketiga adalah Syekh Abdul Malik di Terengganu, Malaysia. Alhamdulillah ambo pribadi telah dua kali ziarah ke Pamijahan, dan bulan Agustus yang lalu ambo juga ziarah ke makam Syekh Abdul Malik di Terengganu atau dikenal dengan Tok Pulau Manis. Jadi apabila disabui Syekh Abdul Rauf, nanti go murid tadi itu selalu disabui. Karena itu ulakan adalah salah satunya negeri yang dikenal bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri di seluruh penjuru dunia. Ya bersyukur kita tuh. Dibangga kita tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Jadi para wali Allah tidak pernah merasa cemas, tidak pernah merasa khawatir, dan tidak pernah merasa sedih. Apa yang kita pahami dari ayat itu? Pada umumnya manusia itu memiliki rasa khawatir. Pada umumnya manusia itu memiliki rasa cameh. Pada umumnya manusia itu memiliki rasa takui. Kalau nasadang kuliah, takui tidak lulus, takui tidak jadi sarjana. Lah jadi sarjana, takui tidak dapat karajo. Lah dapat karajo, takui di PHK. Bantu tujuh nan masih single, nan masih bujang, atau nan masih jomblo, takui? Takui apa? Takui tidak dapat jodoh.
kue ndak tiba kambi sigi. Lah dapat jodoh takui atakui lah. Takui pasangan diambil uang, iya toh. Kalau ibu-ibu ada ditakui aja. Takui apa-apa kawin batang buah, iya toh bu di belakang. Ala dapat pasangan ada takui lah. Takui ndak dapat anak. Dalam masalah rezeki bentuk tujuh. Lah ada usaha kita gini kok takut usaha ndak maju. Allah maju usaha takut ka bangkrut. Allah ado pangapiti lah kayo bana takut menjadi miskin. Orang yang berkuasa takut kehilangan kekuasaan sehingga dijago baa supaya kekuasaan tadi jangan sampai awak dilengserkan oleh orang lain. Nah itulah kita cari manusia cara umum. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazu'a. Wa idza masahu khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau mereka ditimpa oleh kesusahan, keburukan, mereka berkeluh kesah. Dan apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka amat kikir. Waktu ndak ada piti heboh paniam. Yo. Tidak dapat karajo paniang. Tidak ada piti paniang. Bila dapat rezeki dari Allah yang sangat banyak, menjadi kikir. Sampili kagiang. Takui harato tuka kabi. Kita di sikoba. Takui kita harato kita tuka kabi. Kalau orang takui harato tuka kabi, nyonda amua bahasa dekat. Nyonak namua berwakaf, nyonak namua berinfak, dikunci rapi-rapi. Kita bahas di siko takui kita harato kita kami. Bakon yang aja kok. Lesa lah ya. Cibo, bahas kita di siko takui kita harato kita kami. Indah, coba kita calian bego ya. Jadi apabila diberi kebaikan, diberi rezeki, takui haratonyu kabi sehingga menjadi kikir. Jadi itulah sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa caranya supaya kita terhindar dari rasa khawatir tadi? Kita cari ayat yang tadi balik. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanu alladzina amanu wa kanu ya yattaqu. Para wali Allah itu tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa takut. Apa sabok? Karena mereka beriman. Karena apa? Karena mereka beriman. Jadi kalau kita ada iman di dada, batu-batu beriman, kita tidak takut dalam hidup itu. Kini banyak uang yang camih. Banyak kacamih pulau, ya tak? Bantu iku pandangan kini. Pasar, langan, ekonomi, merosot. Jadi kalau kita cari keadaan kini kok memang banyak orang yang camik. Bukan hanya rakyat biasa, bukan hanya kelas menengah ke bawah, bahkan kelas menengah ke atas pun camik kini kok. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Bah caranya kita supaya kita lapeh dari sifat camik tadi, kita harus memantapkan keimanan kita.
Kita beriman artinya kita percaya, kita ada Tuhan. Orang yang batuhan tidak pernah takut menghadapi itu. Sia yang berkuasa di dunia, sia yang berkuasa di alam itu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jauh Tuhan, kita tidak pernah merasa khawatir. Kalau masalah rezeki, Allah sudah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang bergerak di permukaan bumi ini, Allah telah menjamin rezekinya. Rezekinya dijamin oleh Allah, bukan hanya manusia tapi jiwa termasuk hewan. Coba kita cari buruan pagi keluar dari sarangnya, membawa timbuluk yang masih kosong. Sore beko baliak dengan timbuluk yang penuh. Sedangkan buruan lain dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia. Di mungkin kita laco mandanga, kita orang Islam kita laco mandanga iman, takwa. Mungkin kita mandanga iman itu lah biasa saja, ya enggak? Tapi coba kita hayati iman tadi itu. Lain tahu kita Habib? Siapa Habib? Hah? Habib seorang petinju, ya, petarung. 28 kali Habib bertarung, 28 kali mana? Ketika nyo di interview, diwawancara oleh wartawan, apa rahasianya? Jawab Habib adalah, I believe, saya beriman, saya yakin, saya percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya percaya saya ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat. Tidak ada orang yang melebihi kekuatan Allah. Karena itu nyo semangat. Tinggi percaya diri. Di bahasa lawannya, ba'am kok Habib tadi selalu manang? Karena nyo selalu jo Tuhan. Itu nang iman tadi itu. Di iman tadi bukan hanya sekedar menghafal rukun iman yang enam tadi, tidak. Iman kita kepada Allah, kita percaya, kita yakin Allah itu Tuhan kita. Apapun yang terjadi di alam semesta itu tidak akan terjadi kalau tidak karena kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk tepuluh kita dalam bau sahur. Utang di kita hanya berikhtiar, kita buka usaha. Masalah berhasil atau tidak, itu ditentukan oleh iradah dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam? Sawabikul himami, la tasbiku aswaral akdam. Keinginan yang tercapai itu tidak pernah menembus parit kadar. Artinya kalau ada keinginan kita yang tercapai, cita-cita kita yang terwujud, semua itu adalah dalam lingkungan kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di sinan pendirian kita tidak takut dalam hidup. Kita enggak cameh. Kita enggak khawatir. Kita enggak risau. Apa sebab? Kita hanya berikhtiar. Kita hanya melakukan bagian kita. Sisanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wakanu yattaqun. Orang para wali Allah itu mereka bertakwa. Bertakwa secara zahir dan bertakwa secara batin. Secara zahirnya adalah dengan mengerjakan, melaksanakan seluruh perintah Allah. Secara batinnya adalah
dengan mensucikan hati, mensucikan rohani, dan melakukan ibadah-ibadah batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk bisa kita bertakwa secara batin itu perlu kita mempelajari ilmu tasawuf. Kalau untuk takwa secara zahir, kita pelajari ilmu fikih berkaitan dengan cara dan rukun syaratnya ibadah. Amal ibadah yang zahir itu bagian ilmu fikih. Tapi kalau menyangkut yang bersifat spiritual, menyangkut bersifat yang batin, yang rohani, itu kita pelajari dalam ilmu tasawuf. Jadi kita bersyukur sebagai kita urang ulakan khususnya, urang Minangkabau umumnya, bahwa Syekh Burhanuddin dan para khalifah-khalifah beliau adalah membawa ajaran yang lengkap kepada kita. Mulai dari masalah keimanan, yang kedua masalah fikih, yang ketiga adalah masalah tasawuf dalam tarekat Syattariyah. Diko perlu ambo sampaikan kepada urang ulakan khususnya, umumnya masyarakat Pariaman dan Minangkabau. Jangan sampai kita tapadayolo dengan orang yang tidak menolak ilmu tasawuf. Karena memang ada aliran dalam Islam itu yang menolak ilmu tasawuf. Ada. Tetapi itu bukan kebenaran satu-satunya. Kita haragui pendapat aliran tersebut. Tetapi jangan sampai kita termakan propaganda yang mengatakan tasawuf itu zindik, tasawuf itu sase, tasawuf itu syirik. Jangan sampai kita terpedaya dengan hal tersebut. Karena apa? Tasawuf tadi memang istilahnya baru ada di abad kedua Hijriah, tetapi isinya, substansinya sudah ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya, maka kami ilhamkan kepada jiwa tadi ketakwaannya dan kefasikannya. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi nang tasawuf itu sebenarnya adalah cara kita mensucikan jiwa. Kalau kita lah suci jiwa kita, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lai ado kita baca surat Al-Waqi'ah. Apa di sini? Ba ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, wa ashabul mas'amah, ma ashabul mas'amah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi nanti di hari akhirat kata Allah, ada tiga golongan manusia. Yang pertama disebut dengan ashabul yamin, penduduk kanan. Yang kedua ashabus simal, penduduk kiri. Nang ketiga adalah mukarrabun. Apa itu mukarrabun? Orang yang dakik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Nang menjadi mendapatkan makam mukarrabun itu, orang yang dakik kepada Allah itu adalah lebih banyak dari golongan-golongan orang yang terdahulu, dan sedikit dari golongan orang-orang yang sekarang. Jadi itulah nang tujuan tasawuf tadi, untuk mendakikkan diri kepada Allah sadakik-dakik mungkin, sehingga mendapatkan reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu seperti Nabi sampaikan di awal tadi, itu sebagai urang ulakan, khususnya korong kampung koto. Disinilah tagaknya masjid Syekh Burhanuddin. Disinilah tagaknya surau Syekh Tibarau. Kita bersyukur kepada Allah, negeri itulah negeri bertuah, negeri yang beruntung, negeri yang berkah. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, maka kita wujudkan dengan membangun kampung halaman. Yusannya kita tuh. Dan itulah tujuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan nan di muka suik sampai nan diama pacar. Jadi sebenarnya ambo ingin panjang-panjang, tapi apalah daya waktu juga yang membatasi kita. Masih banyak acara kita lah. Jadi pada baladang kasinggalang, elok baladang katandike, kayu kalik sadang babungu. Kok dirantang masih emang panjang, tapi elok dipunta nanya singkik-singkik sekadar kapabungu. Atai-atai sebungu atai ketiku bungu sitawa. Walau baji lobana janggui kalantai, tidak manusia nan indak gawa. Jadi dari ambo, dan ambo sampaikan tadi mudah-mudahan, walaupun seketek bermanfaat, ambo ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.